Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya ya, Ucok Saritom, yang mana salah satunya relawan Al-Qurban Ada Indri. Berhubung udah beberapa waktu kita nggak bikin konten ya teman-teman, jadi ini kita bikin konten muatan arah ke Mahato. Inilah versi muatan kita ke Mahato, pengantaran ban arah ke Mahato. Inilah posisi muatannya. Pokoknya kita jemput, setelah siap kita antar ya. Ini rokok baik. Nah, ini udah siap muatan full. Jadi untuk warga Mahato, Rokan Hulu, Padang Lawas ya, nggak ada yang perlu dilakukan. Cuman Anugrahban Adi Indri yang paling tepat, ya. Baik itu bagian ban, terlengkap ukurannya, terlengkap jenis masaannya ya. Gudang kita alhamdulillah full ya, stok untuk Rokan Hulu dan Padang Lawas. Yang bagaimana ada sama orang, ada sama kita ya. Untuk semua jenis masakan juga semua jenis ukuran ban ya, padat. Jadi nggak ada yang perlu diragukan. Kita jemput bannya, kita masak. Setelah masak, kita antar lagi, gratis ongkos kirim, tanpa dikutip biaya ya. Alhamdulillah gudang kita full untuk stok, khusus untuk Rokan Hulu dan Padang Lawas. Baju jempolnya yuk. Oke teman-teman, kita coba jalan dulu ya. Jangan lupa doanya untuk keselamatan kita di jalan. Selain daripada itu juga channelnya, jangan lupa di like, subscribe, follow, komen, sekalian share ya. Oke, kita lanjut jalan. Oke teman-teman, kita jalan dulu ya. Oke, lo kok kencang? Kita rute ke Mahato ya. Posisi di Kota Kabupaten Rokan Hulu ya, tepatnya di perumahan perkumpulan Penda atau yang lebih dikenal wilayah Islamic Center ya. Kita ngarah ke Dalu-Dalu. Si polisi gini deh. Nah, malin kali itu lagi lampu merah kan? Pas lampu biru kita lewat kan? Kita ada minggu udah ada nih. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di pembongkaran pertama ya. Salah satu tempel King di daerah Hilir Belking CS kita. Ini adalah posisi jalan. Nah, teman-teman kita bongkar dulu ya.
putaran pertama. Sebelas semua, 12. Oh iya, namanya 12 sama yang rusak. Selasa lah Bang Abah, kan nanti ya, Selasa emang, pagi Abang datang. Emang aku bilang kalau enggak Senin Selasa. Ya. Udah. Dari sini yang 9 di sana, yang 4 di sana, 9 di sini. Kan dua pemimpin manusia. Oke Bang, kami jalan Bang ya. Oke. Oke teman-teman, ini setelah kita pembongkaran pertama ya. Kita mau lanjut berangkat. Ke Mahato. Oke. Jalan ya. Jadi untuk teman-teman yang berdomisili di Mahato ya, hari ini silakan hubungi di nomor admin kita. Nomornya masih tetap nomor yang biasa ya. Tali gimana naik bek? Masih dari tali. Oke, kita lanjut. Kita sudah sampai lagi ya di pembongkaran kedua, salah satu tempel King CS kita di Bangun Jaya ya. Inilah di akhiran posisi bengkelnya. Bongkar ya. Oke bang. Harga ini. Kita lanjut lagi jalan. Setelah kita bongkar di Bangun Jaya. Inilah teman-teman ya, rame dia, alhamdulillah dia. Selagi kita masih bisa jaga hubungan, ya insyaallah. Kita
lanjut lagi ya. Untuk pembongkaran ketiga. Oke teman-teman, tapi jangan lupa ya sebelum itu channelnya di like terus ya, like, subscribe, follow, comment, and share ya, untuk mendapatkan video-video menarik berikutnya. Let's go. Oke teman-teman, ini kita pembongkaran terakhir ya. Ban ini sih, ban juri. Kalau ban ini lengkap deh, tapi ban menurut aku tinggal enggak. Kalau kan ini ban juri. Kalau aku berarti puna murang sada. Soalun din wira. Passing jalo benda na nopati. Mulai main apa. Inilah keran tempel chest kita di Mahato ya, kilometer 19. Pembongkaran terakhir ya. Karena nanti kita muat lagi di tempat Endang. Jemput ada katanya ada sekitar 8 biji ya. Alah. Pesanan opati deh. Pesanan opati. Oke teman-teman, setelah kita bongkar ya, kita cari muatan dulu. Berarti itu ban leh, itu ban pintu setengah, saya ada ban 1000 leh, kosong kiri. Apa tidak? Ada mulut. Cari muatan dulu tempatnya juri sama Endang ya, semoga nanti di sana ada beberapa muatan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di Mahato kilometer 24 ya, cari muatan, mudah-mudahan di tempat abang kita Endang ya ada ya, soalnya sini banyak nampaknya mobil parkir. Siap unjung aku. Oke. Biji ini. Oh, ada 6. Alhamdulillah. Luka. Mudah-mudahan nanti bisa semua ya. Oke teman-teman, langsung kita bongkar ya. Berhubung hari sudah sore juga ya, kita mau upah mundur diri, ini yang harus kita bawa nanti. Pemotong kayak gini. Alhamdulillah rezeki hari ini ya. Oke teman-teman, berhubung hari juga sudah sore ya, tapi ini kita masih nunggu lagi buka ban itu. Nunggu buka ban ada 4 biji lagi ya. Kita tunggu, terpaksa kita tunggu ya. Namanya juga keputusan pelanggan, kita tunggu. Posisi di Mahato kilometer 19 ya.
tepatnya di Tempel King Tambunan. Inilah dia keadaannya. Jadi berhubung dengan sore, hari sudah sore, mungkin kerjaan pemula sudah siap, baterai kita pun sudah mulai ngedrop. Saya selaku relawan Anugerah Bana Adi Indri ya, mengucapkan terima kasih telah mengikuti channel kami. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman ya, channelnya itu di like terus, subscribe, follow, komen, and share ya, untuk tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.